1 juta. Hop. Ya. Boom, 1 juta. Untuk teman-teman yang ingin top up, gue rekomendasiin top up di Lapak Kuda. Kelebihannya di sini murah, terpercaya, dan prosesnya itu cepat banget. Dan cara top up itu gampang banget, tinggal teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi gua. Setelah itu nanti teman-teman bakal masuk ke web lapakhuda.com. Teman-teman tinggal scroll aja ke bawah, setelah itu pilih game yang mau di top up. Kayak gua pribadi pengen top up game Black Clover. Setelah itu tinggal masukin aja ID yang ada di profil game kita. Dan kedua, teman-teman jangan lupa pilih nominal yang pengen di top up. Jangan lupa juga masukkan kode promo Robby Chip. Setelah teman-teman sudah memasukkan kode promonya, tinggal pilih ingin membayar via apa. Di sini gua pengen via ShopeePay. Tinggal klik aja ShopeePay dan masukkan aja nomor telepon ShopeePay-nya. Selanjutnya di nomor 4, teman-teman jangan lupa juga masukkan nomor untuk bukti pembeliannya dan klik aja konfirmasi. Tinggal teman-teman barcode aja menggunakan kode QRIS. Mudah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang ingin top up, jangan lupa top up di Lapak Kuda. Ya, jumpa lagi sama gua Robby Ciptama. Oke, di video kali ini gua pengen review Hero Charmy yang SR, yang dimana Hero Charmy SR ini damage-nya bisa sampai tembus di 1 juta teman-teman. Damage 1 juta tuh gede pakai banget, dan ini damage-nya cuma menggunakan skill basic attack ya. Nah, untuk teman-teman yang masih kesusahan terutama untuk sampai ke tier SS di Golem Warna Biru, teman-teman boleh gunain Charmy di sini. Karena seriusan emang Charmy baik banget kalau sananya digunakan di Golem Wave 2 ini. Di sini untuk di bagian bawahnya sebenarnya untuk DPS-nya lebih baiknya itu make Yami Red atau make Rahia, atau juga bisa menggunakan hero Jack ya kalau saya ada Jack. Intinya damage yang berkelanjutan. Tapi di sini sayangnya Rahianya, coba deh kita pakai Rahia deh. Kuat nggak ya? Kalau seandainya Rahia yang nggak kuat, kita bakal ganti ya teman-teman ya. Karena di sini jujur harus kuat juga untuk di bagian elemen-elemennya. Tapi kita coba dulu kayak gini. Yap, di sini kita full auto aja ya teman-teman ya, nggak usah pakai mekanik-mekanik di fase satunya. Tapi nanti di fase 2-nya baru kita gunakan mekanik di sini teman-teman. Dan nanti kita bakal lihat damage Hero Charmy ya tembus 1 juta di boss golem ini ya teman-teman ya, mantap ya. Nah, alasan gua di sini bawa Hero Vanessa biar apa formasi late up ini nggak gampang mati ya, biar nambah defense gitu. Nah, soalnya seriusan ini boss ini damage-nya sakit pakai banget, jadi usahakan kita perlu defense yang kuat ya. Ya. Oke. Serang lagi. Astaga, oh enggak. Laser ya tuh. Itu sakit banget seriusan teman-teman. Nice. Total defense cakep. Yuk, skill 2 dulu. Iya, skill 2 cakep. Darahnya full lagi kah? Iya, hampir full lagi ya. Iya, mantap. Astaga, jalan astaga. Yah, malah disalip. Sakit banget. Kita keluarkan lagi skill itu. Iya. Ultimate. Dum, aturan ultimate-nya nanti aturannya sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh. Karena bosnya mau ultimate juga dibahaya soalnya ya. Bakal sakit banget sih kalau seandainya nggak kita ulti, teman-teman. Nah, kan baru gua bilang sakit. Oke. Tunggu fase 4. Fase 4 baru enak ya, kita bisa spam ultimate di fase 4 nanti. Ya, 30. Ini aman sih, ini pasti bakal menang. Sakit cuy. Sakit. Ya, Vanessa ngeluarin skill 2 lagi untuk defense team. Yap. Oh my god. Sakit banget cuy. Abis ini dia ultimate lagi ya. Aduh, kacau ini. Kacau ini cuy. Kacau. Wow, kacau ini teman-teman. Seriusan, kacau bahlau ini. Ini bakal rata nggak ya? Coba lihat. Kalau sandi rata, kita langsung keluar deh. Semoga aja. Ah, nggak bisa jalan dong untuk hero ininya. Dianya. Oh, nggak. Nggak rata. Tipis aja, teman-teman. Oke, di sini baru kita full auto lagi. Tipis aja. Ya, kita full auto ya sekarang ya. Ya, ini menang sih kayaknya. Kayaknya menang ya. Seharusnya menang juga. Jangan kayaknya, seharusnya menang ini. Bloom. Ya, ultimate lagi. Tambah lagi defense ya. Cakep, ultimate lagi yuk. Ya, skill 2 dulu gak apa-apa. Boom. Oke, aman. Ya, asta ultimate. Ini minimal coba deh ke C. Nanggung banget sih C-in. Ah, nggak mau ke C dong. Sayang banget sih nanggung ya.
Ini malah masih D enggak apa-apa, tapi ya kita ambil power di stack 2 ini aja teman-teman. Nice, di stack 2 kita mulai masuk. Ini dia stack yang kita tunggu-tunggu, melihat hero Charmy yang damage-nya tembus sampai ke 1 juta ya. Kita coba di sini teman-teman. Ya, enggak masuk dong tapi slow move-nya. Oh, sabar. Ya gua malah pengen hilang dibuatnya. Aduh Raya, kenapa lo malah mau hilang Raya? Lo kenapa malah mau hilang Raya? Aduh, kacau Raya kita. Sabar teman-teman, kita heal dulu Rahyanya deh. Pakai ini aja deh, single 2. Ya, oke. 25 kah, sakit juga tuh skillnya. Hop. Kita full manual aja di sini ya. Takutnya malah kena comeback sama bos ya. Oke. Kita kasih dia skill ini buat death down. Ya, masuk, bagus. Gua suka banget itu masuk teman-teman, seriusan. Ya, extra attack lagi Charmy, bagus, tapi kena stun dia sayangnya, nggak apa-apa. Yap. Oke, stun semua, stun juga. Oh, belum. Sayang banget sih kena stun malah ya. Ah, death down-nya hilang dong nanti dong. Jangan nanti dong death down-nya hilang, sayang banget kalau death down-nya hilang. Sayang banget death down-nya hilang teman-teman. Yuk, jalan yuk Lotus yuk, jangan sampai kesalip Lotus yuk. Lotus jalan yuk. Oke, Lotus kita jalan duluan ya. Ya, mantap. Tambah lagi death down-nya. Mantap. Oke, udah ketiga. Udah ketiga teman-teman. Sebentar lagi kita bakal ngebantai bosnya nih. Nah, kenapa di sini hero Charmy bisa tembus ke 1 juta? Dikarenakan bosnya semakin lama semakin banyak debuff-nya ya. Nah, waktu banyak debuff-nya ini nih semakin sakit untuk damage-damage tim kitanya teman-teman. Ya, kita serang lagi skill ultimate. Belum ada, sabar ke skill ini lagi. Iya. Belum ada juga di sini. Wajib di 4 ya, wajib di 4 dulu. Tunggu dia sampai 4. Belum 4 juga, ekstra lagi, mantap. Aduh, tapi ke stun Charmy-nya sayang banget. Kita gini. Ya, belum keempat teman-teman, sabar. Kita lihat. Ini nggak jalan-jalan keempat nih. Bosnya nggak jalan-jalan soalnya. Kacau juga bosnya ini. Oke, bos jalan, bos. Iya, bos ultimate akhir. Nice. Di sini dia. Waktunya kita bantai bosnya teman-teman ya. Let's go. Wow, sakit banget. Nah, ini dia, kita coba lihat. Kita coba lihat nih ya. Damage-nya berapa nih? Coba ya. Hop. 500. Masih kecil 500, masih kecil. Kita coba lagi nih. Hop. 500 juga, masih kecil. Nice, ini dia Charmy nih. Oh, Charmy belum, sabar. Habis ini Charmy-nya ya. Oke, habis ini berarti Charmy-nya kita keluarkan dulu. Yuk Charmy yuk. Kita lihat damage Charmy ya, teman-teman ya. Let's go. Ah. Dia nggak double teman-teman, sabar, tunggu dia double deh. Coba tadi dia double tuh damage-nya gede banget sih. Yuk lagi, hop. Sayang banget tuh nggak double ya. Charmy sih, Charmy ini emang inti di kita ini Charmy teman-teman. Charmy wajib double, ini 500 terus damage-nya tadi mantap nih. Oke, skill gabungan aja deh kayaknya ya, skill gabungan nih. Let's go. Boom. Wow, mantap. Charmy yuk, double yuk, please. Double. Ya, nggak mau double, sayang banget sih. Itu kalau double tadi, seriusan teman-teman, kalau double tadi bisa 1 juta. Oke, kita ulang lagi ya. Sampai di stack 2 aja, sampai di triple SS ya, kita coba lagi. Oke, di sini kita bakal lihat bareng-bareng dari basic attack-nya hero Charmy bakal gimana, damage-nya bakal meledakah, kita lihat bareng-bareng ya. Di sini tapi wajib untuk skill basic-nya itu 2 kali attack atau extra attack ya. Let's go. Kita lihat pelan-pelan. Hop, hop. Ternyata cuma single aja, dia nggak 2 kali serangan. Sayang banget, coba tadi 2 kali serangan teman-teman ya. Waduh, sayang pakai banget ternyata. Oke, kita ultimate pakai Yami dulu. Boom. Ya, 500 maksimalnya. Ya, nggak apa-apa, lumayan. Untuk kita gunakan skill 2-nya. 477 lumayan juga. Kita gunakan skill lagi, ya. Boom. 400 juga, oke. Nah, ini kita lihat lagi untuk hero Charmy, please. 2 kali attack Charmy yuk, biar tembus 1 juta yuk. Let's go. Ya, ekstra. Boom. 1 juta, teman-teman. Dari sini tadi teman-teman lihat ya, dari 300 berapa terus jadi 1 juta dong. Oke, kita coba lagi di sini. Ya, 77, sakit juga ya. 500 cuy, Yami ya. Pasti 500 kayaknya ya, Yami-nya ya. Gini aja deh. Ya. 493. Wow. Ini berapa kita lihat? Boom. 493, kayak emang mentok-mentok segitu lah ya. Oke, terakhir ya, kita lihat Charmy ya teman-teman ya. Please damage-nya dong. 1 juta.
Hup, ya. Boom, 1 juta teman-teman. Mantap ya. 1 juta itu real teman-teman. Wow, keren banget Hero Charmy ya teman-teman. Seriusan, ini Charmy worth it banget kalian bawa. Terutama kalau seandainya dia ngeluarin basic attack itu double-double terus, itu bakal gede banget sih untuk total di sini kalian. Kalau seandainya tadi Charmy di awal tadi total 1 juta juga, mungkin sudah masuk ke 7.800 gue mungkin ya, atau bahkan sampai 9.000, hampir 9.000 mungkin tadi sebenarnya, tapi dikarenakan tadi satu kali gagal jadi di bawah 7 juta ya. Oke, dan kurang lebih seperti inilah untuk formasi line up-nya untuk lawan boss golem yang warna biru. Teman-teman boleh tiru kalau seandainya pengen tiru, dan juga ada sedikit tambahan untuk di bagian event rekreasi Asta ini nih, yang rekreasi tropis ini. Untuk teman-teman kalau saya ditanya ini worth it atau enggak, kalau seandainya teman-teman pengen build Asta itu worth it. Kalau seandainya nggak mau build Asta, nggak terlalu worth it. Jadi teman-teman selesaikan aja tantangan yang nggak apa-apa buat ngambil-ngambil reward-reward yang ada. Setelah itu, ini penukarannya, ambil aja ini. Abis itu ambil juga di bagian ini, nggak apa-apa. Setelah itu ambil perlengkapan semuanya, nggak apa-apa. Setelah itu boleh juga ambil yang lain-lainnya, apalagi stamina worth it juga ya. Tapi di sini satu, gua nggak rekomendasiin kalian ambil card Asta kalau seandainya nggak mau nge-build dia. Oke, itu aja kurang lebih seperti inilah videonya. Kalau kalian teman-teman suka dengan video ini, bisa like dan subscribe. Dan kalau kalian teman-teman udah kritik dan saran tuh gua, bisa bantu komen di kolom komentar. See you, thank you.